Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Malaikat yang setia, itulah tajuk bicara saya hari ini. Siapa malaikat ini kawan-kawan? Kenal ke? Ha, kalau nak tahu, malaikat ialah makhluk Tuhan yang diciptakan daripada cahaya. Tidak berjantina, mempunyai tugas yang pelbagai. Sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Sebenarnya kawan-kawan, bilangan malaikat ini terlalu banyak. 1, 2, haish, memang tak terhitunglah. Tapi kawan-kawan jangan risau, hanya 10 yang wajib kita ketahui. Jom ikut saya nyanyi. Jibril, Mikael, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atiq, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Ha, kan dah ingat tu? Senang kan? Terbaik. Firman Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سورة البقرة ayat 285 yang bermaksud semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang kewajiban beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasulnya. Alif, Tamim, Yam, Ayam. Sekali lagi Irfan, betulkan ayat kamu. Alif ta, bukan ta tapi ya. Tak dapatlah mutazah. Jangan putus asa Irfan. Ingat tak sir Nabi kita Muhammad ketika menerima wahyu yang pertama, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Berkali-kali Nabi mencuba dan akhirnya Nabi dapat membacanya dengan baik. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulnya. Mikael pula turunkan rezeki. Dapat rezeki, ucaplah Alhamdulillah. Munkar dan Nakir menyoal di dalam kubur. Raqib dan Atiq catat kebaikan dan kejahatan. Itulah tugas para malaikat. Semuanya taat dan patuh kepada Allah. Bagaimana pula dengan kita kawan-kawan? Ya, sikap seperti inilah yang harus kita teladani. Ketaatan rakyat Malaysia terhadap arahan Perdana Menteri wajar dipuji. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita bersama mentaati perintah Allah sebagaimana setianya para malaikat kepada Tuhannya. Bunga cempaka di tengah laman, harum baunya menjadi idaman. Kepada malaikat kita beriman, taat dan patuh bukti keyakinan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.